KPM. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Cikgu ucapkan kepada semua yang menonton dengan cikgu pada hari ini. Okey, hari ini cikgu Nur Fatihah binti Ahmad. Anak-anak murid boleh panggil Cikgu Tiha. Cikgu mengajar di Samparit Baru Sabak Bernam. Okey, hari ini cikgu akan berceritakan tentang satu tajuk yang dipanggil minda yang sejahtera. Ha, apa yang dimaksudkan dengan sejahtera? Sekarang boleh tengok kamu cikgu masing-masing. Cik, apa maksud sejahtera? Okey, kalau cikgu sejahtera, yang definisi sejahtera yang cikgu petik pada hari ini ialah aman dan makmur, senang, tenteram, terpelihara daripada kesusahan dan gangguan. Itu yang dimaksudkan dengan sejahtera. Atau lebih kata-kata ringkasnya, sejahtera ini bermaksud gembira lah kan? Tenang, gembira, aman, seronok. Minda yang sejahtera pula macam mana? Minda yang tenteram dan aman, yang seronok, yang tenang. Ha, kan? Ramai orang sekarang bila cerita pasal anak-anak murid kan, bila cerita pasal minda, semua orang punya minda sekarang tak sihat kan? Bila lama duduk rumah, bila lama sangat menghadap laptop, menghadap gadget, menghadap internet, ramai orang dah ada minda dah tak sihat. Dah serabut, ramai yang mesej-mesej cikgu kata, "Kak, cikgu saya sedih sangat." Bila tanya sedih kenapa? Entah. Tak, ramai orang tak tahu kenapa dia sedih. Bila cerita cikgu, saya rasa macam nak nangis sangat. Tiba-tiba rasa nak nangis, tiba-tiba saya menangis. Kenapa? Entah. Saya pun tak tahu. Ramai orang tak tahu kenapa sekarang minda dan semua dah tak sejahtera. Ha, semua dah tak happy, semua dah rasa nak menangis, rasa serabut, rasa fedak. Yang mak ayah rasa nak marah pada anak-anak, yang anak-anak rasa nak marah pada mak ayah, rasa nak marah pada adik-beradik. Semua dah tak sejahtera, dah tak aman, dah tak tenteram. Jadi macam mana? Ha, pada hari ini cikgu nak berceritakan macam mana kita nak dapatkan minda ni biar minda yang sejahtera. Ha, cikgu akan kongsikan banyak tips pada hari ini kan. Ha, cikgu harap anak-anak murid boleh ikut supaya akhirnya di akhir perkongsian cikgu, anak-anak boleh dapat apa yang awak perlu buat kat rumah lepas ni dan akhirnya minda awak menjadi sejahtera. Yang pertama, benda yang paling senang. Ha, kan? Semua orang buat benda ni. Yang pertama, jaga pemakanan. Ha, bila cakap pasal makan kan, sedap kan makan. Ha, macam-macam makanan kita makan. Makanan sedap-sedap ada. Kita tak boleh nak pergi, kita boleh order kan. Ha, order dalam handphone, datang. Kejap lagi 10 minit datang, lindung-lindung kat rumah kita. Kita dapat makan yang sedap. Ataupun kita rasa boring nak order, kita masak yang sedap-sedap. Ataupun kita malas nak masak, jalan pergi mall, boleh dapat macam-macam makanan yang sedap. Terutama yang duduk kat bandar kan, macam-macam makanan. Sedap-sedap semuanya. Tapi perkara pertama yang kita kena ingat, bila kita nak jaga emosi, bila kita nak jaga minda kita, nak jaga kesihatan kita, benda pertama kita kena jaga pemakanan. Okey, bila kita cakap tentang jaga pemakanan, kita kena ada makanan yang seimbang. Kita makan makanan yang seimbang. Tak salah. Kalau nak makan dekat luar, kadang-kadang tak salah. It's okay. Boleh. Tapi kena jaga. Kena seimbang. Dalam kehidupan kita, apa yang kita nak buat, kena seimbang. Tak boleh berlebih-lebih. Ha, jangan terlalu lebih kan. Minum susu pun tak elok kan. Terlebih-lebih makan makanan yang berproses pun tak elok. Kena seimbang. Kalau kita ingat saranan daripada KKM kan, dari KKM, Kementerian Kesihatan Malaysia, makan biar suku-suku separuh. Ha, kena ada sayur kan, kena ada karbohidrat, kena ada protein. Kena seimbang. Kita jaga pemakanan kita, jaga fizikal kita, insyaAllah benda itu akan mempengaruhi kita punya minda dan kesihatan. Pernah tak kan kita rasa macam kita bangun-bangun tidur rasa letih dan lesu kan? Rasa dah tidur kan, tapi rasa macam tak bertenaga. Dah makan pun rasa macam tak ada tenaga. Sebab pemakanan yang kita makan boleh jadi pemakanan yang kita makan itu makanan yang tak seimbang, yang tak sesuai. Yang ada orang kan bila dia stres ni minum kopi kan, sedangkan kafein tu tak baik untuk orang stres. Orang yang ada kemurungan, orang yang ada anxiety kan, rasa panik kan, rasa anxiety, rasa keresahan, orang panggil keresahan atau bahasa Inggerisnya anxiety, tidak elok untuk mengambil kafein. Elakkan kafein. Kafein boleh datang dari kopi, boleh datang daripada coklat. Berlebihan coklat juga boleh menghasilkan kafein dalam badan, yang akhir menyebabkan kita rasa stres. Kalau orang yang ada anxiety, kalau dia ambil kafein, dia akan berdebar. Dia akan berdebar, tiba-tiba rasa berdebar, tak boleh nak buat apa, rasa lewat sekabut-sekabut. Ya, itu tandanya awak tidak boleh ambil kafein. Bila mana kita ada diet yang seimbang kan, kita ada makanan yang elok, yang sihat, ada sayur kan, ada buah, minum air masak yang banyak, dia akan datang, kita akan sihat. Bila kita sihat, emosi kita juga akan sihat. Orang yang sakit badan kan, ada gout kan, ada sakit badan, obesiti dan sebagainya, dia susah tau nak melakukan kehidupan seharian. Susah nak melakukan aktiviti-aktiviti seharian kan, nak buat kerja rumah susah, nak bergerak susah. Bila mana kita susah nak bergerak, dia akan stres kat sini kan. Bayangkan kan, orang lain semua boleh hiking, boleh berjalan, boleh jogging, tengok kehidupan sekitar kan, dia dah terarah. Okey, jadi di mana kita nak cerita tentang minda yang sejahtera melalui pemakanan yang sihat. Yang pertama, okey, kena ambil
tabiat diet yang tetap. Apa ini maksudkan tabiat diet tetap? Kita kena makan. Jangan diet sampai tak makan. Bila masa kita bercerita tentang remaja sekarang kan, ramai yang nak kurus kan. Bila tengok artis-artis Korea tu kurus, kita rasa nak kurus juga kan. Tak nak gemuk kan, kita pun nak kurus sampai tak makan. Artis-artis Korea tu memang diorang diet tak makan, tak apalah sebab dia tak dia tu, itu kerja dia. Awak kerja awak adalah belajar. Bila mana awak belajar, awak kena makan yang cukup. Sehari paling-paling mesti 3 kali makan. Jangan banyak tapi kerap. Itu tabiat diet yang betul. Makan yang kerap. Jangan kita berlapar sebab kita nak kurus, nak cantik. Jangan. Tugas awak di rumah anak-anak murid kena belajar. Bila mana kita nak belajar, kita kena makan yang cukup. Supaya kita boleh emosi kita segar kan. Perut kita kenyang, kita gembira. Baru kita boleh fokus dan tumpu dalam kelas. Kalau kita lapar, kita akan teringat makanan. Dan kita akan rasa lapar, lesu, letih sebab tak makan yang mencukupi. Jadi ingat, jaga diet anda. Baru anda punya minda ni sejahtera. Akhirnya anda boleh belajar dengan baik. Okey, seterusnya. Pengambilan diet yang seimbang lah. Tadi dah diet yang kerap, makan 3 hari sekali. Jangan banyak tapi yang penting kerap. Diet yang seimbang. Apa dia maksudkan diet seimbang? Suku-suku separuh. Banyak kali dah cikgu promosi pasal suku-suku separuh kan. Ada sayur, ada protein, ada karbohidrat. Jangan asyik makan karbohidrat. Jadi setengah orang, anak-anak murid, cikgu-cikgu ni kan tak makan sayur langsung kan. Tak nak. Tengok sayur tu macam tengok musuh kan. Tak nak asyik ke toge satu-satu. Jangan. Kena makan sayur sebab kita itu sistem imunisasi kita kena ada, kena baik. Kalau kita asyik makan sayur, kita akan ada sakit dan sebagainya. Jadi kena jaga diet seimbang, okey? Dan seterusnya macam cikgu cakap tadi, kurangkan pengambilan kafein terutamanya untuk anak-anak murid cikgu kan kat rumah. Sekarang kita tengok remaja dah ramai mula ambil kafein. Macam kalau dari zaman cikgu dulu, zaman-zaman cikgu kan selalu budak sekolah menengah ni minum air coklat kan. Tapi kita tengok remaja sekarang mungkin disebabkan faktor televisyen kan, faktor iklan, ramai dah mula ambil kafein pada usia yang muda. Pada kata satu tu kata dua dah mula melepak minum kopi kan, rasa macam cool kan. Tapi sebenarnya kafein tu tidak elok untuk anda. Boleh jadi bila malam tak balik rumah tak boleh nak tidur sebab anda remaja lagi, tak sesuai. Kafein yang berlebihan tidak sesuai untuk remaja. Jadi kurangkan, seboleh-bolehnya kurangkan ambil kafein, jarang-jarang sekali kan. Kalau kita ambil kafein berlebihan, kita tak boleh tidur malam. Bila kita tak boleh tidur malam, siang kita bangun lambat. Bila kita bangun lambat siang, kita kena marah dengan cikgu kita sebab tak masuk kelas kan. Jadi dia akhirnya akan menyusahkan kita dan merosakkan hubungan kita dengan mak ayah, dengan cikgu dan sebagainya. Didik TV KPM. TV KPM. Dan seterusnya, kurangkan makanan yang berproses. Untuk anak-anak murid cikgu sekarang, cikgu tengok kan, dia jadi satu trend untuk anak-anak murid sekarang makan makanan segera tau. Dia jadi satu trend bila mak ayah tak sempat nak kerja, okey drive through. Oh, senang kan? Memang senang. Hidup manusia sekarang memang mudah. Nak makan mana-mana pun boleh makan, drive through je. Tapi kena ingat, bila kita drive through memang sedap, tapi itu adalah makanan yang berproses. Bila mana kita cakap pasal makanan yang berproses, dia memang sangat tinggi garam dan gula. Tinggi sangat. Jadi benda tu kena makan jarang-jarang. Boleh, tak ada masalah nak makan. Tapi jangan jadikan benda tu sebagai rutin harian. Hari-hari mesti makan burger. Garam sangat tinggi. So kita tengok ramai remaja sekarang kan. Saya pernah berjumpa dengan anak-anak murid saya yang sakit kecil manis. Tahap 1 padahal baru tingkatan 1, tingkatan 2. Bayangkan, maksud cara hidup tu dah tak betul. Banyak makan makanan berproses, nugget, sosis kat rumah kan. Banyak makan fast food, drive through je memanjang kan. Jadi gaya hidup tu tidak sihat. Dan seterusnya paling penting, kurangkan gula. Tadi kurangkan garam kan, sekarang kurangkan gula. Macam mana gula? Dessert, kek dan sebagainya kan. Minuman boba. Hari-hari kan cikgu tengok anak murid cikgu kat sekolah tu kan, balik-balik sekolah pergi minum air boba kan. Boleh, tak ada masalah, tapi kurangkan. Itu sangat tinggi gula kan. Bila cakap tentang gula ni, kencing manis dan sebagainya. Sekarang dah kecil-kecil, dah kata 1, dah 6 pun ada dah mula dapat kencing manis tahap 1. Okey, bahaya. Jadi budak-budak sekarang pun dah mula, ramai yang dah mula kena dapat kencing manis, kena cucuk insulin dan sebagainya. Jadi tolong mak ayah dekat rumah, tolong jaga pemakanan anak-anak. Anak-anak murid pun sama, tolong jaga pemakanan anda. Kurangkan, bukan tak boleh langsung, tapi kurangkan. Berjaga-jaga dan berhati-hati. Buat apa pun tak apa, tapi jangan sampai melebih-lebih. Seimbang, okey? Buat apa pun kena seimbang, jangan berlebih-lebihan, okey? Dan seterusnya, keperluan vitamin dan mineral yang mencukupi melalui diet seimbanglah. Makan yang sayur kan, protein dan sebagainya. Dan kekalkan berat badan. Jangan duduk rumah makan je kan. Kejap-kejap order, kejap-kejap makan, kejap-kejap masak. Akhirnya bila masuk sekolah, naik 10 kilo, 20 kilo sampai cikgu tak kenal kan. Nanti nak masuk sekolah ni, jangan sampai cikgu tak kenal. Jangan sampai tak muat baju uniform sekolah awak. Dan seterusnya yang terakhir, cikgu nak ingatkan benda yang paling penting sekali, macam mana pemakanan yang sihat. Yang terakhir ialah anak-anak murid terutamanya yang lelaki,
Yang lelaki kan, ramai perempuan pun ada, mungkin ada, tapi yang lelaki lah untuk lamanya hentikan tabiat merokok ataupun vape. Sekarang ni orang tak merokok dah, mahal kan, vape ataupun pot. Hentikan. Anda masih bersekolah kan, masih kecil, jadinya banyak sistem badan anda masih masih muda kan. Jadi jaga benda-benda macam tu, kurangkan atau kalau boleh hentikan. Okey, jaga, jangan merokok, jangan hisap vape, jangan hisap pot kan. Jaga benda tu, jaga kita punya sistem badan. Okey, next seterusnya. Tips yang kedua untuk jaga minda, untuk bagi minda yang sejahtera, yang kedua ialah jaga waktu tidur. Ini juga sangat penting, terutamanya untuk para remaja, anak-anak murid cikgu yang masih bersekolah. Jaga waktu tidur. Bila mana kita bercerita tentang PDPR ni kan, orang tak payah pergi sekolah kan. Kalau dulu kena pergi sekolah 7.30, 7.00 pagi dah kena bersiap pergi sekolah. Sekarang tak payah pergi sekolah. Jadi ramai orang, ramai anak-anak murid yang sekarang ni tidur lambat. Satu tu lambat, satu sebab apa? Yang pertama main game kan. Sekarang Mobile Legends nak push rank dan sebagainya, apa Roblox dan sebagainya. Game-game yang famous kan, ramai anak-anak murid ni, anak-anak murid kita, para remaja kita main. Sampai 2-3 pagi baru tidur. Bila kita dah tidur 2-3 pagi kan, memang taklah nak bangun pukul 6. Mesti bangun pukul 10, 11, ada yang petang baru bangun. Jadi amalan macam ni sangat tidak sihat untuk para remaja terutamanya. Untuk orang tua pun tak sihat, tapi untuk remaja nak membesar ni, tengah nak membesar ni, gaya hidup macam ni sangat tidak sihat. Akan mendatangkan stres, akan mendatangkan keserabutan, akan mendatangkan banyak penyakit kepada para remaja yang tengah nak membesar. Kalau kamu amalkan cara hidup yang macam ini. Jadi bila kita cerita pasal tidur yang cukup, dia bukan sekadar tidur yang ada kuantitinya cukup, tetapi kualitinya kena jaga. Macam mana nak jaga kualiti tidur? Yang pertama, waktu tidur, jumlahnya berapa? Kalau remaja, mesti paling tidak kena tidur 9 hingga 10 jam sehari. Remaja tidur 9 jam. Kalau tidur pukul 10, esok pukul 6 awak kena bangun. Kalau tidur pukul 9, nak bangun pukul 6 kan? Jadi kena tidur awal. Tapi bila cikgu tengok kan sekarang anak-anak murid kan? Kadang-kadang pukul 11, pukul 12 di mesej cikgu tau. Maksudnya awak tak tidur lagi. Bayangkan esok nak bangun pukul berapa? Kalau esok kelas pukul 8 kena bangun kan? Awak tidur cuma 6 jam, 5 jam, jadi tak cukup tidur. Itu yang jadi awak rasa nak marah, rasa serabut, rasa sedih. Emosi awak tak stabil sebab awak tak cukup tidur. Cuba awak try, kalau hari ni awak rasa serabut sangat kan, 2-3 hari awak rasa serabut, rasa sedih, murung, rasa macam nak menangis, cuba awak try jaga waktu tidur. Cuba 2-3, try 2-3 hari jaga cukup tidur. Pukul 9 atau pukul 10 dah tidur, esok 6.30, pukul 7 bangun. Ya, cuba amalkan benda tu seminggu. Cikgu yakin dan percaya awak punya emosi pun akan berubah. Awak akan kurang rasa serabut, awak akan kurang rasa sedih dan sebagainya. Kena jaga waktu tidur. Dan selain waktu tidur yang cukup, kena ada waktu tidur, kena ada tidur yang berkualiti. Kena catat. Kita tidur tu macam mana? Kena dingin, sejuk, tak boleh tidur waktu bising, tak boleh tidur waktu panas. Kena jaga kualiti tidur tu, okey? Dan macam mana kita nak jaga waktu tidur? Yang pertama, macam mana kita nak tidur awal ni? Ramai remaja kata, cikgu, saya tak boleh tidur awal lah cikgu. Saya memang pukul 10 tak ngantuk. Kenapa awak tak mengantuk? Awak kena semak. Kenapa? Yang pertama, kalau kita nak tidur yang berkualiti, yang pertama kita kena make sure, pastikan sejam sebelum kita tidur, kita kena berhenti dah daripada tengok gadget. Itu syaratnya, itu peraturannya, itulah undang-undang untuk tidur yang nyenyak. Sejam sebelum waktu tidur, awak dah kena hentikan gadget. Kena letak. Kalau nak tidur pukul 9, awak nak tidur pukul 10, pukul 9 awak dah kena letak gadget kat tepi. Dah tak tengok sejam. So, bagaimana kita tengok gadget sebelum tidur, benda tu akan masuk dalam otak kita. Kata, yalah, betul ke dia kahwin, artis ni kahwin dengan orang ni? Kita akan terfikir tau sebab kita tengok dia sebelum tidur. Jadi, kena hentikan sejam sebelum. Cuba eh. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Dan tips yang seterusnya yang penting, yang ketiga ialah limitasi media sosial dan berita-berita buruk seperti berita palsu. Orang kata fake news kan? Ramai orang sekarang bila dia baca media sosial banyak berita-berita buruk, betul tak? Berita-berita peperangan, berita-berita orang accident, kita rasa serabut. Bila dengan emosi yang serabut, macam mana kita nak berehat dan nak tenang? Kita akan rasa serabut, kita rasa sedih. Allah, aku nak buat apa, aku tak boleh buat apa-apa kan. Orang ni susah, orang ni serak, orang ni berperang, orang ni mati, baby kecil. Ya Allah, sedih kan. Saya tengok pun sedih. Apatah lagi kalau orang yang ada perasaan, ada masalah kemurungan, masalah anxiety, akan lebih sedih. Jadi kalau anda, anak-anak murid, ibu bapa kat rumah perasan bila kita baca berita atau kita tengok media sosial, kita rasa lagi sedih, tolong hentikan ataupun tolong limitasikan penggunaan media sosial kita sebagai pengguna yang baiklah. Guna yang baik, jangan guna lama media sosial. Bila kita tengok fake news kan, kita rasa anxiety. Allah, kenapa ni kan? Kita rasa susah hati. Padahal itu fake news. Dan sebabkan ramai orang sebarkan berita-berita buruk, berita-berita yang menyedihkan,
ramai orang sekarang jadi emosinya tak stabil dan tak tenteram. Sebab banyak sangat berita buruk yang berlega-lega di media sosial. Sampai kita dah tahu betul ataupun tidak, tapi berita itu berita buruk. Kita rasa sedih kan. Jadi tolong limitasikan media sosial anda, sebab ada kajian yang mendapati penggunaan media sosial sangat berkait rapat dengan penyakit mental yang berkaitan dengan seperti emosi, kemurungan. Kemurungan tadi kan, depression, anxiety ataupun keresahan sangat berkait rapat. Dia boleh berkait secara langsung. Orang yang terlalu banyak terdedah dengan media sosial akan mudah mendapat kemurungan dan juga anxiety. Kan? Macam mana? Bayangkan macam mana kita tak dapat kemurungan kan? Hari-hari tengok berita buruk kan? Hari-hari tengok berita yang tak baik. Hari-hari tengok benda-benda yang tak baik kan? Kita pun rasa stres, sedih, rasa dunia ni sangat buruk kan? Rasa tak ada harapan lah. Benda buruk je nampak kan? Jadi kurangkan, limitasikan penggunaan media sosial anda kalau anda rasa anda dah mula ada rasa macam nervous je dalam kehidupan, rasa macam resah je, jadi kena kurangkan. Kalau ibu ayah perasan sekarang ramai yang menggunakan media sosial ni untuk bully cyber, kena kecam. Bayangkan awak kecil lagi tapi awak dah kena kecam yang sangat teruk dengan orang di media sosial. Bayangkan yang artis-artis yang anak kecil-kecil, artis kanak-kanak pun dah kena kecam. Oh, bayangkan dia baru kanak-kanak, baru tajak 6, tajak 5 dah kena kecam dengan sangat dahsyat. Jadi macam mana orang yang macam remaja nak hadapi tekanan yang sangat tinggi di media sosial? Kena bully cyber, orang kena bully cyber, kena kecam kan? Kena sampai ada kes, dia pun tanya nak hidup ke nak mati kat media sosial kan? Ada kan kes tu kan? Baru-baru dekat Sarawak kan? Jadi begitulah hebatnya kan? Maha dahsyatnya pengaruh media sosial terhadap kehidupan kita, kehidupan anak-anak kita, kehidupan murid-murid kita. Betapa tingginya, betapa kuatnya pengaruh media sosial terhadap awak, murid-murid di sekolah menengah, sekolah rendah. Jadi tolong bila rasa hidup awak dah terlalu berkisarkan tentang media sosial semata-mata, jadi tolong kurangkan. Jadi macam mana lagi, macam mana remaja sekarang boleh jadi sangat stres bila menggunakan media sosial? Seterusnya ialah, bila mana media sosial ni tunjukkan benda yang baik-baik, yang hebat-hebat sangat tau. Sampai kita rasa kita tak boleh nak capai macam tu. Jadi bila mana kita menggunakan media sosial, kita nampak oh, orang tu hebatnya, kayanya dia, kita pun rasa rendah diri. Kita pun rasa kemurungan, rasa keresahan, kita tak boleh buat macam tu. Kita tak kaya macam dia, kita tak dapat nak bercuti keluar negara macam orang tu. Kita nampak orang hebat-hebat, orang tunjuk hebat-hebat je kat media sosial. Jadi kita pun rasa sedih, rasa tak dapat nak buat macam tu. Kita ni orang sahabat berenam je kan? Tak dapat nak bercuti pergi US, UK kan? Tak mampu. Jadi bila kita nampak orang tunjuk benda hebat-hebat kan? Kalau remaja sekarang kita panggil flex kan? Kita flex benda kaya-kaya, baling duit kan? Juta-juta kat atas meja, kita rasa kita tak mampu. Dan akhirnya datanglah kita punya rasa kemurungan, rasa keresahan, rasa tidak yakin diri kan. Macam-macam perasaan negatif yang hadir dengan penggunaan media sosial terlalu kerap. Okey? Jadi akhirnya ramai pun orang mengalami dan menghidapi penyakit-penyakit, orang kata minda-minda yang tak sejahtera tadi. Dan akhirnya, bila kita macam mana kita nak ubati benda-benda yang macam minda yang tak sejahtera macam ni? Yang terakhir, kita mesti bercerita dan minta pertolongan. Perlu, sebagai seorang manusia kita perlu bercerita. Kalau kita ada masalah, kita kena bercerita. Okay, sekarang ada satu promosi yang dilaksanakan oleh KKM, Kementerian Kesihatan Malaysia, yang berbunyi Let's Talk. Let's Talk tu apa? Talk tu apa? T adalah untuk tell, iaitu kongsi masalah anda dengan orang lain. A, ask, minta pertolongan kalau perlu. L, listen, dengar tanpa menghukum. Okey, jangan judge orang, dengar apa yang dia cerita. Dan yang terakhir, no. Okay, no. Apa maksud no? Tahu di mana untuk dapatkan bantuan. Dan sekarang kita tahu talian paling famous betul eh? Talian kasih 15999. Kalau ada masalah, malu nak cerita ke orang atau malu nak cerita ke parents ataupun tak ada orang yang dipercayai, call talian kasih 15999 untuk bercerita. Kalau ada masalah, rasa macam stres, rasa kemurungan dan sebagainya, telefon. Dapat pertolongan. Jangan malu, jangan segan. Ini adalah kehidupan anda. Pastikan minda anda sejahtera, baru anda boleh dapat kehidupan yang baik. Kalau minda anda tak sejahtera, cari pertolongan. InsyaAllah, ramai orang di luar sana yang boleh membantu. Yang terakhir saya cikgu nak pesan, minda yang sihat, bila kita bercerita tentang minda yang sihat, dia adalah bukan benda yang tabu dan kolot. Dia adalah benda yang sangat penting zaman sekarang, zaman yang penuh dengan keserabutan dan perlumbaan. Kita kena jaga emosi kita, kena jaga minda kita. Sebab ada satu tagline daripada KKM juga kan, minda sihat, emosi terjaga, kehidupan sejahtera. Itu sahaja cikgu doakan kita semua mempunyai minda yang sihat, minda yang sejahtera insya-Allah. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
KPM.